Hasil semifinal, Suhandinata Cup 2024, antara Indonesia melawan Jepang, hari Jumat, 4 Oktober. Di pertandingan semifinal Suhandinata Cup 2024, Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 110-105. Jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Jepang cukup ketat. Di 4 partai awal, Indonesia masih mendominasi. Namun ketika memasuki partai kelima, di mana ganda putra Indonesia, Dexter Farrell, Wahyu Agung Prasetyo, yang melawan ganda putra Jepang, Renjiro Inagawa, Daichi Miura, terpaksa memberikan poin yang cukup jauh kepada lawan. Sehingga, tim junior Jepang hampir menyusul perolehan poin Indonesia dengan hanya selisih 4 poin saja. Di pertandingan selanjutnya, Isyana Rinjani, Ricky Duta Ricardo, Darren Bernardin, Mutiara Ayu, dan Ansel Pulung bermain dengan cukup apik, sehingga mampu mengantarkan kemenangan Indonesia atas Jepang. Berikut adalah skema draw, knockout stage, Suhandinata Cup 2024. Di babak semifinal, China berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 110 berbanding 76. Sedangkan Indonesia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 110 berbanding 105. Dengan demikian, di babak final Suhandinata Cup, China akan melawan Indonesia. Pertandingan final Suhandinata Cup akan berlangsung pada hari Sabtu, 5 Oktober, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV.